Waalaikumsalam. Dibiarkan begitu saja. Sampai 1.5. Gambar. Okey. 대봐. 아니 뭐냐고. 이거 프로 GPO, GPO. 아, 내가 gambar mana busuk dah. Oh. Tahu dah berapa. Tinggi dah. Baru 1.6 km. Ha. Banyak lagi. Kena muka tuan ni sekali. Cuaca dilaporkan sangat teruk. Kelajuan ini di puncak boleh mencapai 90 km per jam. Kemungkinan tak dapat ini. Puncak. Okay, baru beberapa minit je. Oh.
laluan. Laluan. Ketika hujan. Okay. Ini kan ini. Salah tempat tunjuk. Kita lalu guna laluan sungai. Kasih dah terkesan dah pasal-pasal. Ni jangan datang. Ni ni. Okay, perjalanan mendaki lagi 1.9 kilometer. Bukit aduh. Berbatu-batu. Okay, tengok orang yang ambil gambar pula. Inilah orang duduk kat belakang. Tukar ambil gambar. Video. Okey. Penat tu baju. Pink tu tuan. Tuan kamera. Sekarang ni. Okey, saya ni belajar-belajarlah ambil. Atau boleh beli nanti. Okey, ucapan. Ucapan selamat hari raya. Semoga kita selamat sampai ke atas. Dengan suara. Okey. Kita jumpa lagi kat atas. Lagi mungkin dalam 1.2 kilometer nak sampai ke Labuan Rata. Inilah muka-muka yang di depan saya depan sekali. Berjalan dan setiap berjalan. Tak lihat lagi, tak berhenti. Kesejukan mungkin dalam 5-6 darjah Celsius. Menapas pun tu ingus ni. Dan rasa-rasa nak tangkap, nak tangkap kaki dia ni. Ada apa lagi? Minta alik. Minta apa alik? Alik, dia buka ulit lah. Itulah gaya-gaya orang yang naik ni. Nampak je orang kata senang. Orang kata kenapa dunia, senang je. Lagi susah guna tahan, lagi susah ikhlas. Tapi cubalah naik, cubalah naik. Macam ni lah ingat Tuhan. Ingat Allah. Kat bawah cakap sah. Kat sini tengok. Yang nak naik tu tolong lah. Training lah. Kita jaga. Itu yang paling tua tu. Yang warna hijau. Hijau tua tu. Tu lah. Langkah demi selangkah. Okay. Tu Kapten PSKP Birongsa memang. Tabik lah. Dia dalam padang selalu jatuh sendiri. Tapi dekat sini dia contoh lah ada orang India kat belakang. Okay, bye bye. Lepas ni tuan punya ni mesti delete. Perjalanan lagi 1 kilometer. Kita dah berata daripada dia tadi lah 1 kilometer. Sekarang pun 1 kilometer. Tak tahu jarak lah sebenarnya. Tadi kami ikut sejak. Inilah jalan-jalan. Kita dah sampai dekat puncak ni. Penuh dengan pokok-pokok renik. Okay, di belakang. Di belakang. Pagar lah, pagar. Gate ke Sayat-Sayahat dibuka untuk kami naik ke puncak.
ni. Belanjaan dah lebih ni 1,000. Tu naik. Aku naik lagi. Booking lagi. Macam-macam lah. Ya. Eh? Tempat ni sabar. Kami cakap sabar bah. Ini dah boleh tukar. Okey, tengok kat depan. Macam mana perjalanan. Okey, naik. Okey, batu-batu ni licin ni. Hujan pula. Hati-hati ya. Okey. Sekarang dia kat stage. Filosa. Untuk Filosa sekarang. Satu. Untuk terakhir. Untuk terakhir sebelum bandar. Terbenyua. Okay. Tengok ke bawah tu. Okay, lihat tu. Okay. Thank you.
kita dah nak sampai lama rata. Tenaga dah tak ada. Tinggal semangat saja lagi untuk sampai ke Laban Rata setinggi 6 km. Ya, dah sampai Laban Rata dah, ya Allah. Berapa darjah Celsius pun tak tahu lah. Alhamdulillah. Kami dah ada bau-bau kambing lah. Kambing ada bau. Oh, bagusnya lah. Tapi, 10 tahun belum. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, okey. Kita akan ke bilik 11. Kami ke bilik 11. Nasib baik dapat dalam kawasan ni. Kalau dapat kat luar lodge tu, tak tahulah nak mengala nak makan kat sini. Amin, 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 Allah, amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan kesejukan. Okey, kita tengok. Jangan masuk luar ni. Yang berusaha kata buat. Kita tengoklah kawasan. Buka lampu, buka lampu. Okey, kami datang ke Laban Rata. Selama berapa jam? Jam 4 jam 39 minit. Okey, dah sampai. Satu orang lagi, seorang lagi habis, tak sampai lagi. Kedua orang tu yang tadi, cepat sampai lagi. Ini bilik kami sebenarnya kat dalam kawasan kawasan kepau ni lah. Maknanya kita bawa tu kafe. Alhamdulillah. Tangan kemas, kaki kemas. Ini pasal apa ni? Pasal. Okey. Jumpa lagi. Okey. Kambing, 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 kambing. Ini pun kambing. Lagi? Dah itu dia lah macam. Kau sampai pukul apa tadi? 4:30, kita nak keluar makan. Kau mana gasa enter tu tadi? Mana gasa enter tu? Aku dah terbiak apa? Aku dah sampai, kau tak aku sampai lalai yang pukul apa? 2:30. Kau sampai lalai yang pukul apa? Masih 2:30. Dia buat makan lagi kat sini. Memang bukan lakonan. Ini memang ori punya biji. Nama semula pun bergoyang. 5 darjah Celsius. Duduk-duduk dalam 6 jam. Aku nak nama bucak. Daging cepat berkudu. Baca orang cakap kau kan? Gunakan lemak dulu. Cepat orang apa? Orang sampai bilik baca orang boleh lepas cucu. Bang! Bapak
saya 8. 5.